Pemirsa, pelanggaran aturan PSBB masih ditemukan di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelanggaran diantaranya pengendara yang tidak menggunakan masker hingga warung yang masih melayani makan di tempat. Tugas gabungan TNI Polri dan Pemprov DKI Jakarta menyisir sejumlah ruas jalan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang. Hasilnya petugas mendapati sejumlah warung yang masih melayani makan di tempat selama penerapan PSBB. Selain itu, di sejumlah ruas jalan, petugas juga masih menemukan sejumlah pelanggaran, seperti pengendara yang kedapatan tak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak aman di dalam kendaraan. Dari monitoring kami di jalanan, di lapangan, pelanggaran ataupun yang belum ditaati oleh warga ini sebagian besar adalah tidak menggunakan masker. Jadi kami tadi memberikan peringatan, memberikan himbauan kepada warga tersebut agar menggunakan masker. Para pelanggar ini kemudian diberi peringatan tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya. Petugas juga membagikan masker kepada pengendara sebagai bentuk sosialisasi ketentuan PSBB. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.